Dan okay, kita mutekan dulu. Ya, walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh unmutekan mikrofon dan ajukan soalan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu taala mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi untuk meneruskan usaha kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, agar dengan kita mengenal kalimah Al-Quran itu, bukan saja mengenal, mengenal itu termasuk kita boleh menterjemahkannya, ya, menterjemahkannya. Dan pada masa sama, dalam package kita mengenal itu, kita juga memantapkan laginya dengan kita menulis, mengeja, ya. Nah, dan akhir sekali besok kita buat hafazan, ya, menghafaz. Kita akan dapati kalau kita mahir menulisnya, mahir mengejanya, menghafaznya dan mengenal ciri-ciri kalimah tu, kita akan dapati pemahaman kita akan lebih, ya, lebih mendalam lagi insyaAllah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian ayat yang kita bincangkan semalam. Kita semalam kita dapat pertamanya kita telah membetulkan tu penulisan ayat-ayat tu mengikut Rasam Osmani, ya, iaitu ayat ke 2 surah 16. Surah 16 adalah surah An-Nakhlu, ya. Kalau kita menyebut dia sahaja, kita sebut An-Nakhlu. Kalau kita menyebutnya dengan surah, dia akan jadi idhafah. Suratul Nahli. Dia mesti majrur lah. Ya. Lam tu berbaris bawah. Ya. Okay. So, kita telah pun semalam membetulkan penulisan ayat tu. Kalau kita mau tengok balik hasil kerja yang kita lakukan semalam, kita boleh tengok dekat screenshot, ya, screenshot. Saya cuba dapatkan screenshot yang ini. Terdapat beberapa hari semalam ialah 15 hari bulan November. 15 hari ini, semalam 14, ya. Ini ada 2 3 5. 5 apa? Nah, screenshot yang di dibuat pada hari semalam. Cuba kita tengok salah satunya, ya, semalam, sebab kita tak tukar nama tu. Kalau kita mau kemas lagi, kita tukarkan, ya. So semalam sebagai contoh kita nak membincangkan kalimah anziru, ya. Anziru adalah mana kalimah anziru ialah dalam ayat ni. Okey, ayat ni mana, okey, kita tutup dia dulu untuk melihat bahagian korpus. Ada dua cara, ya, kita boleh tutup ni, tutup paparan ni, ya, kita boleh minimize, ya, sebabnya nak menggunakan cara digital, nak main digital ni ada dua cara lah. Yang pertamanya, kita boleh minimize saja, ya. Minimize tu apa dia? Tuan tengok di atas ni ada button ataupun tanda sempang tu, itu untuk minimize. Maksudnya kalau kita tekan situ, screen ni akan dia shrink lah. Dia collapse, dia panggil. Ya, dia collapse. Dan window lain akan dilihatlah. Itu satu cara, ya. Itu kalau kita minimize, maknanya paparan ni masih lagi
terbuka ya, dia tidak tutup. Minimize dengan menutup berbeza. Kalau kita nak tutup terus, dah selepas kita habis bincang tak nak tengok semula, kita tekan di sinilah. Yang tanda cross belakangan tu, itu dia akan tutup terus ya, dan window lain akan terbuka ya. Nah, so kita sekarang ni bukan nak tutup terus, kita nak collect dia ya, nak tengok bahagian lain. Yang ini kita kecilkan, itu dipanggilkan minimize ya. So apa kita buat? Yang ini kita padamkan dulu. Clear drawing. Lepas tu tutup yang belakangan ni, ada tanda cross tu untuk menutup annotation. So kita boleh minimize sini lah. Yang ni. Sebab kita nak tengok contact di manakah unzero di dalam ayat korpus. Ya. Sebab sekarang ni korpus tu dilindungi oleh paparan yang ni. So kita kena collectkan dia, kena minimizekan dia sini lah. Ya. Yang ni atas ni. Ya. So minimizekan. So kita baru boleh tengok paparan lain yang kita nak tengok. Termasuklah korpus. Iaitu unzero tu adalah kalimah yang kedua ni. Ya. Unzero. Ya. Un ni adalah harfun mafdari. Ya. Mafdari biasanya kita jumpa dia mengambil peranan sebagai harfun nasab. Kalau dia berjumpa dengan fi'il mudhari', ya, kalau dia berjumpa dengan fi'il mudhari' ataupun kalau diikuti dengan fi'il mudhari', dia akan jadi harfun nasab, ya, sebab dia fi'il mudhari' itu akan menjadi fi'il mudhari' yang mansub. Itu an, ya, kalimah harfun hasdari ini dia memansubkan fi'il mudhari'. Tetapi di sini bukannya fi'il mudhari', ya. Di sini ialah fi'il amar. Jadi Allah nak mengarahkan, ya. Allah nak mengarahkan, ya, mengarahkan kepada kita semua, ya. An anziru, iaitu berilah kamu semua amaran, ya. Berilah kamu semua amaran. Ya. Di manakah kamu semua tu ialah waw alif ziyadah ni lah. Ya. Itu yang kita dah bincangkan semalam. Kita tengok balik paparan yang kita buat semalam. Yang ni tadi, kita boleh buka semula lah. Jadi, fa'il dia adalah waw alif ziyadah ni. Waw alif ziyadah bermakna fa'il tu adalah kamu semua. Ya, sebab fa'il kepada kata kerja ialah orang kedua, bukannya orang ketiga, ya, orang kedua sahaja. Jadi kalau kita lihat ada waw alif ziyadah di hujung fa'il amar tu bermakna kamu semua, ya, iaitu kum, ya. Okey, dan kita telah pun berkongsikan semalam pembentukan anziru tu daripada non-zara. Kemudian kata dasar dia nazara, yang mana beri amaran. Dia tidak ada pelaku lagi, ya. Tidak ada pelaku dan tidak ada masa. Di manakah pelaku dan masa tu terbentuk? Di dalam kata kata terbitan di sini, ya. Setelah kata dasar dimasukkan ke dalam acuan, ini dipanggilkan acuan kata terbitan. Dia akan menerbitkan kalimah yang dipanggilkan kata terbitan yang dalam bentuk yang paling yang asal, iaitu default. Default dia mesti dalam bentuk mufradah. Bilangan dia mufradah, i'rab dia bergantung kepada acuan. Kemudian kalau dia isim, dia mesti nakirah dulu, ya, dia belum lagi makrifah. Itu kata terbitan, ya. Kita kena faham bila membentuk kata terbitan, dia default dia, kita kena faham ciri-ciri dia default mesti mufrad,
Ya, tengok sini anzir maknanya pelaku dia adalah mufrad singular, iaitu orang kedua, kamu seorang, ya, kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki itu default dia. Kalau ayat tu, dalam ayat tu dia jamak, maka dia kena proseskan kata terbitan tu untuk menjamakkan dia sehinggalah menjadi an zero, ya. Ini kita tak habis lagi sebab apa? Raw ni kita belum tukarkan kepada baris hadapan. Ya, bila raw yang asalnya sukun dalam kata terbitan default dia sukun. Ya, mungkin saya tunjukkan pakaikan annotation, tengok ya. Default dia adalah adalah sukun sebab dia singular. Ya. So bila ditambah dengan waw alif ziyadah, ya ini kena tukarkan kepada dhamma. So asalnya ialah sukun. Sekarang ni dia bertemu dengan waw mat, so yang raw ni kena tukar kepada dhamma. Sebab itulah di sini dia menjadi apa? Dhamma. Sebab itulah dalam kalimah tu dia ditukar kepada baris hadapan. Itulah proses dia. Sukun, brother. Ada soalan. Di yang anziru waw alif ziyadah, dia kamu semua kum tu dia mustatir dan betul tak? Dia mewakili, bukan mustatir, dia mewakili. Mewakili, ya. Dia waw alif ziyadah mewakili kum. Kum tu domir. Kalau tak silap, kita ingat saya lah, kita juga anzir hum, ada. Boleh, itu anzir home tu, itu home tu bukan, home tu ialah objek. Oh, objek. Objek, tapi fa'il dia masih ada lagi, fa'il dia ialah bergantung pada apa lah. Kalau anzir home tu, kamu seorang lah. Kamu beri amaran kepada mereka. Home tu mereka objek, ya, lain, ini fa'il. Kalau anzir home, home tu di dalam penulisan lah. Dalam penulisan. Sebab objek dia kena tulis lah. Kalau tak tulis objek, mana nak tahu? Jadi di sini, dia tuan kata mewakili kamu semua, dia mewakili waw alif ziyadah lah. Kum. Waw alif ziyadah mewakili kum. Waw alif ziyadah yang dituliskan di dalam kalimah tu kan? Dia mewakili kum ni lah. Okey. So, mana kita nak perasan waw alif tu untuk amar ke, untuk mudarik ke, untuk apa? Untuk lagi mati. Saya macam keliru dah ni sebenarnya. Okey, ya. Sebab kita dah tengok semalam, ya, tengok acuan ni kan, anzir ni kan, nak membentuk anziru tu kena anzir dulu kan? Dan anzir tu kan kita kata semalam kita mengambil acuan dia af'il tu dalam template tu kan, ya, template tu. Okey, saya buka balik template tu. Tutupkan ni. Yang ni okey, kena clearkan dulu nanti kejap, ya. Itu cara kita nak mengenal tu, kita kena kenal acuan dia. Acuan anzir, tengok manakah satu acuan anzir? Ialah af'il. Okey, saya ambil pakai notation sekali lagi. Turun ke bawah, okey. Ini kan, anzir inilah acuan dia, af'il ni. Kan sama tu? Anzir ialah kata terbitan acuan af'il. So af'il ni apa dia? Af'il ialah inilah fi'il amar wazan keempat. Itulah yang membantu kita nak mengenal dia dengan melihat huruf-huruf tanda dia, baris-baris dia tu kan, kontrak. Akhirnya dia akan jadi kontrak lah. Kontrak tu ialah bentuk dia tu.
So bentuk dia bentuk apa? Bentuk af'il. Ya, yeah, so af'il bentuk apa? Bentuk saya ambil warna biru, ya, yeah, bentuk fi'il amar wazan ke empat. Doktor. Ya. Yeah. Apa ni wazan ni boleh tukar ke bahasa Melayu tau? Wazan bentuk. Dia perkataan tu boleh tak dalam tu lah. Kalau nak pakai wazan macam Melayu boleh. Bahasa Melayu W-A-Z-A-N lah. Itu bahasa Melayu. Tak pandai nak buat Ustaz. Maksud dia, maksud tu untuk fa'alah ni. Untuk apa template fa'alah ni. Acuan dia menggunakan fa'ain lam. Fa'ain lam. Jadi saya ingat maksud dia tadi ni. Waktu dia tukarkan yang semua ni ke bahasa Melayu. Semua ni. Mana bahasa Melayu ni dalam ni? Ni. Supaya semua tak kataan tu. Eh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ini acuan bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Kita nak tahu bentuk dia. Inilah bentuk dia. Bentuk dia apa? Hamzah rotok dari atas. Ba bari bawah, abal mati, ain bari bawah, lam mati. Itu bentuk jangan ubah tu, tak boleh, tak boleh Melayu kan. Cuma tak tahu makna perkataan tu ustaz. Mana? Tak tahu makna perkataan tu. Mana perkataan ni tak payah lagi sebab ini acuan saja. Mana perkataan tu di dalam membentuk kalimah dalam ayat tu. Dia kaedah je kan, kaedah jelah. Ini kaedah lah ni, betul. Jadi maknanya sekarang ni permulaannya kita akan rujuk pada fa'il lam je lah template ni. Jadi dia memang kena rujuk pada template ni. Pada mulanya lah, lama-lama kita main. Kalau kita dah main besok, kita nampak apa, tengok tulisan tu kita dah tahu dah. Tukar langsung Malaysia pasal asal dia fa'il lam tu tak boleh lah kan. Ya, yang baru mula tu gunakan, dia akan tengok yang mana yang match apa. Maksud tadi kalimah tu. Satu kalau contoh yang tadi dia match apa? Tengok ke apa? Anziru ya, anziru. Ya. So kita tahu apa waw alizana ni tambahan. Jadi kata terbitan dia ialah yang ni lah. Anziru, ro ni kita akan tahu ro bari depan sebab wow, tapi asalnya ialah sukun. Jadi kalimah dia, kata terbitan dia ialah anzir, yang ni anzir. So nak tahu apa dia anzir ni, kita tengok di sinilah apakah acuannya. Okey, tutup dia semula. Iaitu af'il, ya, yeah. Af'il. Kalau tak tak sure, masukkan tiga huruf akar tu, iaitu mana dia tadi? Tiga huruf akar dia apa? Non zal ro. Maaf tuan. Ro tu masukkan ke dalam ni, ya. Masukkan dalam ni af'il ni. Sini non, sini zal, jadilah anzir. Maksudnya dia tuan, maksudnya af'il juga dia diajarkan dalam bahasa Malaysia. Tak boleh lah. Ya. Yeah. Oh, tak boleh. Dalam bahasa, dalam Rumi, ya. Rumi tak boleh. Ini sebab ini dia acuan kepada apa? Quranan Arabian, ya. Quranan Arabian. So kita kena memahamnya dalam konteks bahasa Arab tu. Saya ingat kalau saya buat ke bahasa Melayu, dia lagi confuse nanti. Doktor. Kan ke fa'ala maksud dia to do atau or to act? Itu kalau kita nak beri makna kepada acuan, tapi dia tak perlu, ya. Okay. Tak perlu. Sebab kita nak tengok bentuk saja, sebab kita nak gunakan kepada kalimah dalam Al-Quran tu. Yeah. Kita nak dengar pattern mana, acuan mana yang di nak menjadikan anziru tadi ni. Jadi anziru ni sebenarnya dia adalah dibangunkan daripada af'il. Af'il tu. So bila kita tahu acuan af'il tu, kita tahulah dia adalah
fi'il amal, wazan keempat. Okey. Okey, mana dia fi'il amal? Ya ni ya, kita dah tahu inilah acuan dia. Jadi acuan tu tengok apa dia. Dia adalah fi'il amal wazan keempat tu. Dia beza dekat wazan apa tu yang mati itu jelah yang nampak dekat sikit baris dia. Kita keliru. Baris mana? Baris ain tu kan? Ain baris bawah lah. Bukan kita kena bukan tengok ain saja ya. Kita tengok konstruk dia ni. Keseluruhan okay. Bentuk dia tu. Tu maknanya kita kena sebut dia fa'il ya. Fa'il. Oh, lam tu mati sebab dia tambah waw tu. Dia kita dah tak nampak lam tu. Betul betul lah. Dia cuba kita kena faham ya. Acuan ni semua mufrad, belum ada waw lagi ya. So, kalau ada waw tu tambahan je kepada acuan ni. Dia akan jadi apa kalau ini kita tambah waw ada dia. Beza dia ain tu. Ya. Okey okey. Terima kasih Prof. Minta maaf. Okey sama ya. Cara kita nak mengenal tu sebenarnya mula kita kena familiar dengan acuan ni. Bila dia tengok kita dalam tu dia ada apa? Dia ada hamzah hamzah qata' ya, hamzah qata'. Kita tak perlu tengok semua ya. Kita cari tempat yang tertentu saja nak mencari acuan. Dia ada hamzah qata' sini. Ya, cari yang ada hamzah kotak je kan. Jangan pergi cari keseluruhan tu. Maksud, baris tu tak terang kan? The tanda dan baris tu. Dia alamat dia tak terang. Mana? Ada mana kena align kepada. Ni kalau nak besar boleh. Kan? Itu tak ada masalah. Itu teknikal saja. Mana dia tadi? Amar, kan? Wazan 4. Tu dia. Ni. Kalau tak terang, besarkan je. Oh, besarkan je lah. Inilah anzir. Ya? So, balik kepada tadi saya kata, anzir dia ada hamzah kotak ni. Jadi, macam mana kita nak mencari dia dengan cepat lah. Ya? Iaitu kita cari manakah dalam acuan tu yang ada hamzah qata'. Ya, hamzah qata'. Okey. So kalau kita tengok ya ke cara keseluruhan template ni, tempat yang ada hamzah qata' baris atas dua tempat saja. Ya, okey. Pakai ni balik iaitu ni tukar warna merah. Dua tempat saja yang ada hamzah qata'. Ya, iaitu pertama di sini. Hamzah qata' yang baris atas. Ya. Kemudian yang ini. Hamzah qata' baris atas. So di antara dua tu, yang ni ain baris atas. So bukannya ni lah. So yang ni ain baris bawah. Kerana zal tu baris bawah. Jadi yang acuan dia yang ni lah. Bukannya ini. So, mana kita tak payah pergi cari tempat lain tengok mana satu kan. Kita terus fokus. Ya, dia bermula dengan hamzah qata' tu ada dua saja. So, bermana salah satu daripada fi'il madhi maklum wazan keempat yang ni ataupun fi'il amar. Ya. Bukan makna wazan tak apa, yang makna perkataan tu kita tak tahu tu. Fa'ala, fu'ila, apa beza-beza tu, Ustaz. Oh, I see. Okay. Beza wazan satu sampai sembilan, okay, tak kalau, faham. Itu nak memberi makna lah. Nak makna-makna perkataan tu, baru kita faham tak, Ustaz? Okay. Ya. Dia ada dua aspek tu. Satu, membentuk. Kedua, beri makna. Ya. Makna dia. Okay. So, makna tu untuk permulaan tu kita pakai ni lah. Clearkan dulu. Kita pakai itu ayat berapa tadi? 16:2. Tengok ya, 16:2 ya. So kita pergi ke sini 16:2. Sebab tu saya buat pembelajaran ni secara digital. Sebab digital ni kita boleh akses maklumat ya tanpa
Ya. Okey, dua. Pergilah ke ayat dua tadi. Mana dah ni ya? Tekan saja dekat sini ya. Tekan saja situ. Dia ada beri makna situ apa dia? Anziru ni ialah kamu beri peringatan. Kamu ni yang ni. Ya. Beri peringatan ni anziru. Ya, anziru tu bermakna mengambil wazan keempat tapi makna dia sama dengan kata akar non zero ni. Ya, non zero ni bila digabungkan dia memberi makna beri peringatan. Boleh gunakan ni ya. Digital Quran tafsir dan perkata ni untuk bantu kita kalau kita mula-mulalah. Ya, kalau kita dah selalu besok rajin buat buat kerja mengenal, kita tengok Nuzara dah tahu dah ya, sebab banyak sangat dalam Al-Quran ya kalimah anziru ni digunakan. Kalau saya tekan di sini saja ya ni okey ya. Kalau saya tunjukkan ya mana ni sekarang ni dia sini kot. Selanjutnya. Okay. Tekan di sini ya. Tengok ya. Daripada non-zero tu sebenarnya dalam Al-Quran digunakan banyak kali berapa banyak. Kita tekan sini. Click for more ni. Ya. 130 kali ya. Bermaknanya kalau kita membaca mengenal daripada dulu mesti kita tahulah mana dia. Sebab cuma kita tak buat yang tu dulu ya, kita sebut saja. Sebab kalau kita dulu mengenal nazara tu, mana tuan nak tengok situ? Tengok sini ya. Ada 44 kali dalam bentuk anzara ya. Semua ni daripada non, semua dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan memberi amaran. Dia kalau saya tekan kat sini. Okey. Nampak? Ini ya. Ada. Engkau beri peringatan. Peringatan, peringatkan, peringatan, peringatan. Semua peringatan. Kan? Peringatan tu termasuk juga makna dia peringatan tu termasuk memberi amaran. Ya? Biasanya Allah maksudkan peringatan sebab nak beri amaran. Apa yang akan berlaku di hari akhirat itu kalau bersangkut paut dengan peringatan apa yang berlaku di hari akhirat ya. itu maknanya nazara ialah beri peringatan. Sama ada dia dalam bentuk tengok ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk fi'il madhi, ni fi'il madhi lah. Ya, kadang-kadang untuk fi'il mudhari masih lagi peringatan. Mereka ni mana? Hum tu. Engkau tu mana? Ta ni. Ta tu mereka. Non zero tu ialah peringatkan. Ya. So ini maknanya perintah. Engkau peringatkan mereka. Ya. Semua peringatan. Kum tu ialah kepada kamu. So boleh ya? Pelan-pelan lah. Bukan tiba-tiba nak dapat tau. Tapi kena buat kerja ni lah ya. Kalau tak buat kerja ni tak boleh. Kena buat homework sikit ya. Selepas yang ikut kelas pagi ni kena buat homework sikit. Yang taziru tu kata dasar dia apa? Kata akal dia. Yang taziru pula. Mana ada yang taziru sini pula? Yang taziru nah. Ha. Itu tak ada kalimah lain dah tu. Oh, tak sama. Lain itu yang taziru. Dia kata akar dia tiga ke? Itu ain zairo, ain zairo. Ain zairo. Yang taziru itu ain zairo bukannya non zairo. Oh, ta tu bukan ya?
Tu tambahan wazan ke-8. Tambahan dia dah huruf ketiga ke? Dia selepas huruf pertama ain, ain zal ra kan. Huruf pertama ain bila ada penambahan ta selepas ain tu maknanya wazan ke-8 lah tu. Ya, kalau kita buka template ni tengok wazan ke-8 itu mudhari' ya, ya ni ha. Ni nampak yaftailu ni. Ni dia. Yang taziru tu maknanya acuan ni lah. Yaftailu ni. Kita tengok, dengar saja kalimah tu kita dah tahu dah. Kalau kita dah familiar dengan acuan ni. Ya. Yang taziru bermakna dia fa'il mudhari' maklum wazan ke-8. Okay, kalau nak saya tu. Mana ain tu termasuk kata akar dia lah. Yalah, ain tu akar. Ya, ya, ain yang mati tu ialah fa yang mati ni. Ya ni. Ya, ya, kata akar dia pun apa tu tadi? Ain. Ain. Zat ro. Ro. Aziru. Bila dia dia gabung dia jadi azaro. 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 Mhm. Yani ialah ain fa ni za dia ialah ain di sini ra tu ialah lam ni. Gantikan dia jadilah ya taziru. Yang tambahan tu ya dengan ta lah. Tambahan dia. Ya ni nak membentuk fi'il mudhari. Ta ni nak membentuk fi'il mudhari' wazan ke-8 ni. Untuk membentuk wazan ke-8 kena tambah ta. Sebab kalau wazan lain dia tak ada ta, tengok ya. Tak ada. Ada juga ta wazan ke-6 tapi ta dia sebelum fa, sebelum ain tu. Dia ni pun ada ta juga tapi wazan ke-5 ta, lepas tu tapi dia ada tasydid. Huruf ain tu. Yang tadi tak ada tasydid. Sebab confuse ingat ke yang tambahan tu huruf-huruf yang awal aje. Satu ataupun dua huruf kan. Ini dah huruf ketiga. Tidak. Tengok bentuk, kita faham bentuk. Kalau ada ya tu maknanya ya tu tambahan untuk menjadikan mudhari' lah tu. Ya kan semua mudhari' ni kan. Ini semua mudhari' ada ya ni. So nak jadikan mudhari' lah sebab tu dia tambah ya tu. Lepas tu nak gunakan wazan ke-8 dia tambah ta. Ya ni kan, tambah ta. Tiga waraka je yang ni je lah. Ya ni ain, ya ni zal, ni ro, ya taziru. So bermakna ya taziru ialah kita dah boleh kenal lah sebab bila dah tahu acuan tu, ya taziru acuan ni ialah apa? Fi'il mudhari' maklum wazan ke 8. Itulah jenis dia. Ustaz, apa maksud yafta'idu tu Ustaz? Yafta'idu ini acuan. Acuan. Kalau nak memberi makna boleh. Fa'ala maknanya melakukan ya. Jadi yafta'idu maknanya dia sedang melakukan. Dia sedang melakukan. Itu fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari'nya, maknanya dia sedang membuat perbuatan tu. Tu maklum dia lah tu. Pelaku dia. Pelaku dia, ya tu dia. Ya. Ya tu pelaku dia, maknanya dia lah. Kalau majhulnya Ustaz tu, yufta'alu tu, dilakukan. Dia dilakukan. Yang ni dia melakukan, dia sedang melakukan. Kalau majhul, dia sedang dilakukan. Dia pasif. Satu aktif, satu pasif. Tu tak faham Ustaz tu. Kalau jumpa ayat Al-Quran tu baris depan, bermakna jangan ambil yang ni lah. Katakanlah ya tadi yang taziru dalam Al-Quran apa? Yu'tazaru. Kalau kalimah tu yu'tazaru, yang ni lah. Majhul. Faham. Jangan pergi tengok yang ni. Ini yang baris atas. Ni kan ada yang baris depan tu yu'. Jadi yu'tazaru pula baris atas. Yu'tazaru. Inilah acuan dia. Bermakna dia fi'il mudhari' majhul wazan ke-8. Sadaqallahul azim, kita dah sampai ke hujung apa ya
hujung masa kita berhenti dulu untuk kali ini. Kita akan sambung besok ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Tak apa. Bagus soalan tu ya, sebab kita nak mengenal, nak belajar kan ya. Jangan tahan-tahan soalan ni, jangan malu tanya, sebab daripada situlah kita akan belajar ya. Kalau tak bertanya saya tak jawab ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.